siapapun yang jadi presiden, usul saya carilah yang tua, yang muda-muda, yang profesional, yang bisa memberikan kontribusi yang bagus, yang punya hati yang baik ya, jangan asal ngomong aja pintar tapi hatinya nggak ada, tidak punya karakter yang bagus ya. Jadi pengalaman saya hampir 8 tahun lebih, saya itu pikir karakter itu penting. Jadi saya juga tadi bicara sama Pak Surya juga, dan tentu dengan presiden banyak kali ya, memang karakter seorang pemimpin yang akan datang itu sangat diperlukan. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.